everyone, nama aku Jufi. Di video kali ini, aku bakal ngelakuin... Tadaaa! Yes, Jufi's Review. If you're new to my channel, Jufi's Review itu adalah video dimana aku nge-review produk, apapun itu, pokoknya aku nge-review segala hal. Makanya kalau kalian punya mau ada satu hal yang aku review, taruh komen kalian di bawah. Dan if you're also new to my channel, make sure you guys subscribe di bawah buttonsnya and turn on the notification. Jadi setiap aku ngepost video, kalian tidak ketinggalan. Okay? Anyway, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah aplikasi yang menurut aku teramat sangat aku suka. Jadi kalau kalian udah pernah nonton video aku dulu pernah bikin video fashion haul sama online shopping tips kalau nggak salah. Nah video ini kurang lebih sama seperti itu. Jadi aku bakal nge-review aplikasi juga, karena aku udah lama banget aku nggak bikin fashion related video. And I know you guys love it. So yeah, ini sekarang aku bikin. Terus, long story short, jadi sekitar beberapa minggu lalu aku ketemu sama aku ada meeting sama sebuah perusahaan e-commerce. Terus pas saat aku lagi meeting, aku sempat nge-vlogin, nanti bakal aku liatin kalian, karena aku nanya ke mereka lebih dalam masalah ini. Dan pas aku dengerin, pas aku coba semuanya, aku teramat sangat suka sama aplikasi ini. That's why I want to share this with you guys. So without further ado, nama aplikasinya adalah... Yes, Like. I like it. Pas banget gak sih? Ya pokoknya nama asli pake aplikasinya adalah Like. Jadi let me explain to you a bit about Like. Jadi Like itu adalah fashion e-commerce, tapi menurut aku berbeda dari e-commerce yang lainnya. Berbeda, bukan aku nggak saying oh this one is bad. No, I'm not. Aku nggak ngomongin jelek kemanapun. Tapi this one is different and that's what makes it interesting. Makanya aku suka karena dia berbeda. Jadi Like itu adalah fashion e-commerce. Dia considernya new. Jadi dia itu menurut aku setelah aku berbincang panjang dengan ownernya, dia itu baru, kayak baru almost 1.5 years. Yang menurut aku kenapa dia bagus dan berbeda gitu, maksud aku dia salah satu yang aku suka. Kenapa dia bagus dan berbeda? Karena kalau e-commerce yang lain itu kasarnya sebuah butik, tapi kalau Like ini adalah sebuah mall. Jadi di dalamnya Like ini sendiri ada e-commerce lain kayak Bobo, Berry Benka, Apose. Iya, jadi Like ini adalah sebuah e-commerce, tapi banyak e-commerce di luar sana yang menjualnya sampai elektronik apa, saking terlalu banyaknya kita puyeng. Dan yang aku suka lagi dari e-commerce ini adalah dia ngejualnya khusus fashion dan beauty. Jadi udah bener-bener apa sih? That's what I love. Makanya menurut aku e-commerce ini sangat patut wajib aku review buat kalian. Terus, yes, as I told you, what I really love yaitu mereka itu khusus menjual barang fashion dan beauty. What's not to love about it? I mean like. Dan sekarang aku bakal ngeliatin aplikasinya straight from my phone. Nih, aplikasi itu berbentuk seperti ini, tuh. Tuh, ulangin. Ini logonya tuh, Like, Uluf, I like you. Nih, dalamnya itu seperti ini. Di sini ada tulisan premium items, ada popular items, ada men's items. Nih kita buka premium items ya. Kurang lebih seperti kayak gini. Tuh, lihat. Tuh, ini barang-barang premiumnya. Terus, nih, aku yang aku bilang tadi ini apa namanya? Kayak mall, tuh di dalamnya dia aja ada Matahari Mall, bro. Matahari Mall. Dalam mall ada mall, mampus gak lo? Nih, yang aku bilang dia ada Berry Benka, ada
belanjablanji.com, ada juga apa nih, ini mah toko-toko yang lain gitu, ada Sosiola buat makeup. Nih aku bilang, kategori yang favoritnya ada, mereka ada makeup. Let's open the makeup. Lagi loading nih. Loadingnya lama ya. Nih, jadi kalian bakal easily banget kalian bisa nyari segala di sini, segala kesukaan kita, which is fashion dan makeup di sini. Ada apa nih, Kylie Jumei, Adin juga. Pokoknya di sini serius, di sini that's what I love about this. Yang itu yang aku bilang tadi, this is a mall tapi cuma ngejual barang yang aku suka personally. Aku nggak tahu apakah kalian suka juga beauty dan fashion doang seperti aku. Dan what I love about them, kalau kalian tadi nggak ngeh, let me open it to you sekali lagi. Aku liatin aplikasi straight from my phone. Nih, sekarang aku bakal liatin lagi. Let me open it lagi. Kalau kalian ngeh, tadi kalian mungkin nggak ngeh karena aku tidak membahas ini. Tapi lihat dong, hai, harganya. Ini yang aku suka. Karena aku orangnya, apa namanya, aku orangnya males banget keluar. Kadang suka males keluar kalau nggak ada acara. Maksudnya kalau nggak ada acara penting. Aku doyan belanja, tapi kadang aku malas banget kalau harus keliling-keliling gitu. Aku orangnya malasan deh intinya. Terus belanja. Jadi karena aku malasan, jadi aku teramat sangat suka belanja online. Dan pas aku buka ini, lihat dong harganya, kalian notice gak? 249.000, 181 itu udah premiumnya. Can you imagine yang gak premiumnya berapa? Kayak ini sepatu. Duh, loading. Nih, kayak sepatunya 60.000, 80.000, 160.000. Jadi dari semua hal positif pasti ada juga negatifnya. Dan jadi sekarang aku mau bilangin, sebelum aku unboxing, karena aku kemarin pas ketemu sama mereka, aku dikasih 3 box. Nanti yang bakal aku buka dan aku try on juga, of course, buat kalian. Sebelum itu, sebelum aku unboxing, aku cuma mau ngasih tahu ya, dalam hal positif pasti ada negatifnya juga. Dan yang aku kurang suka cuma satu yang pretty bothering me. Jadi kalau kalian lihat nih, ya udah deh aku liatin lagi deh sekali lagi aja ya. Deh, aku bakal liatin sekali lagi apa namanya, hal yang aku kurang suka dari mereka nih. Kalau yang menurut aku yang aku kurang suka dari mereka adalah, mana sih? Nih, mereka ini kurang lebih bisa memilih brand. Kayak ini yang kalian lihat, itu kayak apa sih, sepatu-sepatu I think dari China, dari apa. Dan menurut aku itu pretty bothering, karena aku pernah beberapa kali belanja online dari China gitu-gitu. Dan pas nyampe ini, nyampe ke depan pintu aku, barangnya itu tidak sesuai ekspektasi. Dan menurut aku, saya sangat disayangkan kalau mereka naro ini. Tapi for some people, mereka memang suka juga barang China. I'm not saying it's bad, tapi kalau aku orangnya merhatiin banget quality. Jadi barang yang aku beli itu bisa aku pakai lama. Jadi aku kurang suka kalau ada barang China gitu loh. Maksudnya bukan barang China, aduh, that sounds so racist. Barang buatan China gitu loh, yang nih yang kalian lihat itu di samping. Makanya sepatu kayak gini harganya bisa murah. Nah, pokoknya yang aku selama ini, aku doyan belanja dan aku selama ini sering banget belanja. Tapi yang aku tahu adalah kalau harganya murah, ya quality-nya juga apa adanya. Kalau harganya mahal, mahalan dikit, lebih bagus. Pokoknya harga tidak bohong. Harga tidak bohong pokoknya kalau menurut aku. Gero, jadi iya, jadi menurut aku cuman satu hal yang teramat sangat disayangkan. Udah, overall I don't have any complaint. And then kayak e-commerce dulu, apa, Zalora yang pernah aku review juga pas di itu, dia juga bisa COD. Jadi aku teramat sangat suka. Lagi aku lebih suka lagi karena dia bisa juga COD. Gero, jadi COD kalau kalian belum ngerti, COD itu adalah cash on delivery. Jadi dia bisa diantarkan ke depan pintu kamu, baru kamu bayar. So, sekarang kita akan sampai di tahap dimana aku unboxing. Jadi
apa tadi seperti aku cerita tadi, aku udah pas aku ketemu kemarin aku dikasih tada, dikasih box, ada suratnya juga, you know how I love letters. Ini tulisannya, Dear Jovi Adiguna, thank you for keep supporting us. Here is a little bit surprise package for you. We're looking forward to seeing you wearing them. Nanti setelah ini aku bakal try on. Duh, susah. Ini package yang pertama. Jadi ini ada tulisannya, Dear Jovi Adigunai, bla 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 bla. Aku bakal buka. Apa nih? Warna putih gebrai-gebrai. So, aku dikasih celana gitu, lucu banget. Look. Culotte. Oh my god. Aku dikasih culotte kayak gini. Sama loof, turtleneck. Dia aku dikasih turtleneck kayak gini. Nih. Ah, lucu banget, kasih pink-pink gini. Nih, what I love about it, the quality. Quality barang-barang yang mereka itu, karena kemarin saat aku meeting aku udah dikasih lihat gitu barangnya sebagian. Dan ini quality-nya menurut aku teramat sangat bagus untuk kualitas harga, dengan harga segitu sangat bagus. That's why I have to tell you this. What the hell? Oh my god, I love it. I don't love this. Karena aku gak mungkin pakai ini. Tapi look. Oh my god, the fabric, I love the fabric so bad. Terus ini, ah, white leg pants, so cute. Aku dikasih white leg pants warna biru gini. Tuh white leg pants. Nanti bakal aku try on semuanya dan aku mix and match dengan gaya Opita. Terus, oh my god, semua warnanya aku cinta. Ah, suka banget. Nude, kemeja nude tapi panjang banget gini. I love it. I will try everything on. So, let's move on to the try on. All I know, all I know is this. All I know, all I know is this. All I know. So that's the try on. I hope you guys liked it. Terus apa? Sekarang I'm going to show you saat kemarin aku ngevlog pas aku ketemu sama si the owner of the company. So yeah, watch it. Hey guys. So ini aku sekarang lagi meeting sama the owner of an e-commerce. Ini his name is Bastian. Hi. Hello. Ini ada I'm good. Terus ini ada head of PR-nya. Ini ada si Setan, jadi bosen lah ya. Terus ini sekarang I'm gonna ask him about the app. Okay. Ini namanya Bastian. Where are you from, Bastian? Saya dari Jerman. Jerman. Berapa tahun? How old are you? How old are you? I'm 30 years old. 30 year old. Oh, 30 tahun udah punya perusahaan sendiri. Kalian kapan suksesnya? Now, I want to ask him. Ngomongnya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Sunda, ngerti tuh? Sianti dengerin, ngerti tuh bahasa Sunda? Saya tidak mengerti. Ngerti deh. Okay, so what make like different from any other app?
So like is basically like imagine a mall, a mobile mall. A mall. When you walk into a mall, you see all the different stores, and you can choose which one to buy from, based on your style, based on what you're looking for. You have so many things to choose from. Yeah. And basically, like, what like is doing is that we're integrating with many different stores, like Berbanka, Bobo, Shopdeka, Sociola. Wait, let me explain. Jadi yang kayak aku bilang di awal video, jadi like itu kayak shopping mall berarti benar. Terus jadi di sana tuh isinya ada e-commerce lain kayak Bobo, and then what else? Berbanka, Sociola, 200 stores. 200 stores, pokoknya lebih, and then so and you can buy from all these stores from within the app. We're recommending you different products based on your preferences, what you're looking for. It's all from within apps. You don't need to download 10 different apps or go on mobile websites. Just one app that needs very little memory space. So you save on that as well. Itu benar tuh. Jadi dia karena dia itu seperti mall, jadi kalau aku nih kayak in my phone itu aku punya banyak aplikasi kayak Zalora, Lazada, apa semua ngegabung jadi satu, jadi banyak banget dan itu ngabisin memori. Dan kalau kamu pakai si Like ini, dia kan udah kayak mall, jadi dalamnya benar-benar udah langsung ada toko-toko e-commerce lain gitu maksudnya, so it's really good. And then yeah, and additionally, like we're not just shopping, we also like have content on the app. So like for example, we work with different influencers. And we talk to them about their styles and showcase their styles. We get fashion tips, beauty tips. For example, right now it's kind of like magazine. Yeah, dia bakal ngeliatin. Like an e-magazine. I will put it here. So when you go on the app. Right now, for example, today. Here you see different tips for hairstyles. Ini tuh, jadi yang kalian lihat ini sekarang adalah tips buat hairstyle. Tuh, jadi di aplikasi itu it's not just an app, jadi bukan cuma buat belanja, tapi ada kayak fashion inspiration, terus kayak ada social influencer yang bakal diundang-undang untuk di-review kayak style mereka seperti apa, kayak gitulah kurang lebih. Nen? And you can, like for example here, different from we were at the Jakarta Fashion Week, and we looked for the latest trends in terms of pink dresses in this case. We showed here beautiful dresses, and then of course we're also curating the best dresses from all the stores we have, so you can buy them right here from within the app, whatever you're looking for. Bener, jadi kayak yang tadi aku bilang, bener dia fashion inspiration. Jadi dia ini kayak one stop shop deh, it's like a mall and also a magazine. So you cannot miss anything if you download this app. I'm not hard selling, aku cuman I'm really interested with this app, makanya aku mau ngelakuin review ini. So, makanya sampai aku ketemu sama dia, mumpung aku ketemu sama dia, aku tanya-tanya dulu gitu ya. So you should shop from us. I already did. You already gave me. She already gave me 3 package. I don't have to shop. You have to give me. So, I think that's all what I need to know. Thank you, Bastian. Thank you. It's great meeting you. Bye. Bye. Guys, I'm back. So, jadi kurang lebih itulah review aku terhadap e-commerce ini. Semoga it helps dan semoga kalian juga suka sama videonya. I think that's all for this video. I hope you guys liked it. I hope you guys enjoy. Jangan lupa like dan subscribe ke channel aku. Follow juga social media aku yang lain, Instagram, Snapchat, Periscope, walaupun aku udah gak pernah pakai karena aku Instagram live terus, tapi follow it anyway. Siapa tahu aku nanti kesana. I think that's all. Bye. I think that's all for this video. I hope you guys liked it. I hope you guys enjoyed. Jangan lupa like dan subscribe ke channel aku. I think that's all for this video. Jangan lupa like dan subscribe ke channel aku. Terus salah. Jadi Jovi's review itu adalah, kalau kalian baru di channel aku, Jovi's review itu adalah let me explain to you a bit about Like.
Awkward banget. Tapi dia tidak ada e-commerce lain di dalam e-commerce kan? Saya ngerti kan? Dia ribet. Banyak gerak. Gimana udah beres makan nih lu. Seneng gak tuh?